بسم الله الرحمن الرحيم. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta Allah dengan cara tidak benar, bagi mereka neraka pada hari kiamat. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah menyalahgunakan harta. Ulama hadis merincikan, yang paling sederhana menyalahgunakan harta dalam meletakkan bukan pada tempatnya. Misal, walaupun harta kita, gaji, hasil bisnis, tapi dia letakkan bukan pada tempatnya, seperti dia letakkan pada hal maksiat misalnya. Ini masuk dalam ancaman ini. Dan yang paling tinggi adalah menyalahgunakan harta yang diamanahkan orang lain kepadanya, yang itu juga hartanya Allah sebenarnya. Kita semua ini miliknya Allah. Misal ada orang menganggap ini kan uang saya, terserah saya. Misal dibakar sama dia, ini enggak boleh. Bukan uang dia tuh, dia uang itu, oksigen yang dia hirup, cahaya yang ditangkap oleh matanya, semua miliknya Allah. Allah amanahkan di dia. Enggak boleh dia lakukan itu.